Saiful alias Ipul harus mendapat perawatan intensif di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Anton Sujarwo, Jalan KS Tubun, Pontianak Selatan, Rabu dini hari. Ipul menderita dua luka robek di kepalanya lantaran terjatuh dan bagian kepala terbentur bodi tongkang ketika dirinya hendak melarikan diri saat polisi menangkapnya. Pelaku merupakan salah satu dari 5 komplotan perompak sungai yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Kalbar di Sungai Landak, Kecamatan Sungai Ambawang. Tak hanya menangkap Ipul, kepolisian juga meringkus 4 komplotan lain. 2 orang dari 4 komplotan yang ditangkap merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus siswa sekolah dasar di Sungai Ambawang. Wakil Direktur Polisi Perairan Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Andreas Widihandoko menjelaskan, kalau penangkapan komplotan perompak ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aksi kejahatan para pelaku. Mendapat laporan tersebut, polisi melakukan penyamaran dan menangkap para pelaku saat sedang beraksi. Karena takbut itu kan jalannya pelan. Mereka kemudian mendatangi takbut itu dengan sampan dan speed bermesin. Kemudian mereka memaksa untuk meminta BBM. Dan BBM-nya ini enggak sedikit kalau berulang kali, karena masing-masing ken bisa berisi 50-an liter, ada berapa ken. Kemudian biasanya datang lagi yang lain seperti itu. Dan ini menjadi hal yang meresahkan pada pelaku usaha di wilayah perairan Kalbar, sehingga begitu kita mendapatkan laporan ini, kita cepat merespon dan berhasil menangkap ini. Mudah-mudahan dengan yang tertangkap ini, nanti pelaku-pelaku yang lain tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 buah senjata tajam, 1 buah palu besi, dan sejumlah jerigen ukuran 50 liter. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan sarana yang digunakan oleh pelaku, yaitu sebuah kapal cepat serta sampan bermesin. Untuk proses selanjutnya, khusus untuk anak di bawah umur, saat ini pihak kepolisian sedang berkoordinasi dengan jaksa serta lapas anak untuk proses hukumnya. Sedangkan untuk pelaku lainnya dapat dikenakan pasal 363 atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Wahyu Nugroho melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.